Kelihatannya cuma setengah doang nasi dinner kini udah ke arah apotek tuh. Mobilnya udah diangkut guys. Sekarang kita lihat jalan mobilnya guys. Mobilnya jalan. Ini mau Jay, Jay diambil dong Jay. Kamu mati sembarangan, nggak bisa gini, nggak bisa dong. Eh Pak, ini mobil gue. Eh Pak, Pak gimana ini? Eh, ikutin Pak, ikutin jarak kehilangan jejak Pak. Mobil itu Pak, Jay aku aja deh yang ngejar ya. Kamu ini coba apa nyari motor lagi deh, aku kejar Pak, kejar Pak. Ikutin, kejar Pak. Ikutin. Ini di sini Pak, angin aja Pak. Eh, woi ya. Tuh kan, si Dinar turun dari ojek guys. Woi, berhenti woi. Woi ya. Eh, berhenti gak? Oke guys, tadi kita udah koordinasi nih sama supir dereknya, berhentinya di depan kafe yang gue janjian. Tapi ini gue udah deg-degan nih, mudah-mudahan sih si para mereka masuk ke dalam. Ibu, enter aja. Ini ya bukan bisa. Masalah gitu, nggak bisa dong Pak, orang aku tadi lagi beli. Mau beli apapun, kalaupun bahu jalan, itu nggak bisa. Ya nggak bisa gitu dong Pak, orang cuma bentar doang. Oke, sekarang gini aja, ibu urus aja, enter aja ya. Ya udah siapa takut, pokoknya aku nggak mau mobil aku diturunin aja sekarang. Ambilnya. Ih bapak kayak gini ngotot, aneh deh. Terus aku gimana nih, mau kerja? Ya udah, kalau gitu ganti mobil bapak saya pinjam. Hah? Bisa, ini kan mobil pemerintah, Bu. Ya bapak gak bisa gitu, saya ini kerja gimana? Ya ibu, urusannya di kantor saya aja. Enggak mau, pokoknya mobil saya turunin kalau enggak ada mobil jaminan punya bapak. Enggak bisa, Bu, enggak bisa. Ini lagi marah-marah depan kafe, guys. Sekarang kita turunkan nih. Gue takutnya terjadi hal-hal yang gawat. Jadi gimana nih, Pak? Ya gini aja, Bu. Kita ke bos saya, Bu, dalam, Bu. Oke? Ya udah, mana bosnya? Coba saya mau ngomong pokoknya. Bapak jangan seenaknya kayak gitu. Yang peraturan daerah, nggak bisa. Ya udah, mana bosnya? Saya mau ngomong. Coba cari. Nah, udah pada masuk tuh. Udah. Ayo kita tunggu, guys. Siapin gambar semua. Udah cepetan. Siapin. Biar dia baru tahu rasa gimana rasa dikerjain. Dia rezeki orang soleh. Mana bosnya, Pak? Ya udah deh. Saya bawa ke bos saya ya. Ini bapak musingin ke dalam, keluar, ke dalam, ya, keluar saya. Ya bukan kayak gitu dong, Pak. Bapak bikin saya pusing ini. Saya kan mau kerja, janjian. Ah. Saya gini aja. Apa? Tunggu di sini sebentar. Apaan nih? Emang enak kena prank, hahaha, si Aayah.